Indonesia harus mengaku Papua merdeka. Indonesia needs to recognize Papua's independence. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyebar foto dan video pilot Susi Air Kapten Philips. Dalam video itu nampak Philips dikawal pasukan KKB dengan senjata api dan panah. Sementara dalam salah satu videonya, Philips menyampaikan pesan singkat. Kapten Philips mengakui penyanderaan dirinya oleh OPM karena untuk Papua merdeka. Kelompok Papua menangkap dirinya dan mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua. Organisasi Papua Merdeka disebutkan juga meminta militer Indonesia pulang dan berhenti melakukan pengejaran. Jika tidak, pasukan OPM tetap akan menahannya dan keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu akan terancam. Sementara itu, dalam potongan video lainnya, juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom mengakui pihaknya menyandra Philips sebagai jaminan agar kemerdekaan Papua diakui. OPM menjadikan Philips sebagai tahanan politik. Sementara itu, Kapolda Papua Matius Devakiri menyatakan foto dan video yang disebarkan Sebi Sambom merupakan momen awal saat Philips dibawa oleh Egyanus Kogoya. Ia menegaskan penyebaran foto dan video tersebut tidak akan mengubah situasi kasus tersebut. Proses pencarian Kapten Philips saat ini menjadi hal yang sangat penting di samping upaya pendekatan melalui tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Saya sandera dia dari Paro dan saya ada bawa naik sampai hanya kunci kemerdekaan baru saya akan lepas pilot. Saya akan lepas pilot pil. Itu harus dengan Papua lepas. Jadi negara harus mengaku bahwa jangan terpele. Nah, jadi negara Indonesia harus mengaku bahwa harus Papua merdeka. Kami Papua ini sudah lama merdeka. Kenapa Indonesia harus ditahan-tahan terus? Oh, jadi saya ditahan pilot GEL karena ini saya sandera dia untuk Papua merdeka. Bukan untuk makan, untuk minum. Itu tidak ada. Jadi saya akan bawa pilot GEL sampai Papua harus merdeka. Terima kasih banyak, selamat pagi. Dan pilot GEL saya akan bawa dia dengan kondisi aman. Nah, jadi Indonesia tidak boleh tampur senjata dari atas udara maupun darat. Pilot GEL bersama saya tetap akan aman. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!